Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Soabadi. Baru 5% bagian laut yang sudah terjamah manusia. Makanya gak heran kalau seiring berjalannya waktu, banyak makhluk-makhluk aneh dan unik yang ditemukan. Nah, makanya kali ini kita mau kasih tahu kalian 5 penemuan hewan laut paling misterius yang membingungkan para ilmuwan. Cumi bobtail. Kejadian ini direkam oleh para ilmuwan yang menyelam ke dalam sebuah laut dekat California pada kedalaman 900 meter. Cumi-cumi bobtail memang dikenal sebagai hewan pemalu yang seringkali menyembunyikan dirinya dan biasa ditemukan di perairan yang cukup dalam. Sekelompok peneliti menemukan cumi-cumi lucu satu ini yang terlihat sangat malu ketika didekati kamera. Namun, saat pertama kali melihatnya mereka semua tertawa karena melihat kelucuan dari cumi-cumi satu ini. Gurita flapjack. Gurita satu ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan memiliki bentuk yang sekilas mirip sebuah payung. Biasanya hewan ini bisa ditemukan pada kedalaman 450 meter. Akan tetapi, para peneliti membawa gurita ini untuk diteliti dan diletakkan di Monterey Bay Aquarium. Nama ilmiah dari gurita ini pun sangat unik, di mana nama itu terinspirasi dari kata adorable yang artinya manis atau imut. Narwal. Narwal merupakan jenis paus yang hanya bisa ditemukan di Kutub Utara. Paus satu ini tuh juga seringkali disebut sebagai paus unicorn. Tanduk panjangnya itu merupakan gigi taring dari paus satu ini dan ketika tanduk itu patah, gak akan bisa tumbuh lagi guys. Tapi meskipun memiliki tanduk membuatnya terlihat sedikit mengerikan, tetapi paus satu ini tuh lucu banget ya guys bentuknya. Ikan batu. Para penyelam Jepang sangat dikejutkan ketika mereka tidak sengaja menemukan ikan yang mirip batu ini. Tapi wujudnya itu sama sekali tidak mirip dengan ikan batu yang biasa kita kenal. Ikan ini memiliki dua mata yang berukuran sangat besar serta mulut yang terlihat seperti tersenyum sinis. Sayangnya sampai sekarang para ilmuwan pun masih bingung makhluk apa sebenarnya yang mereka temukan itu. Alien laut. Makhluk satu ini tidak sengaja ditemukan oleh seseorang asal Amerika. Dia berhasil merekam sekumpulan makhluk-makhluk berwarna hijau yang sangat aneh dan tidak diketahui spesies apa sebenarnya makhluk itu. Kira-kira kalau menurut kalian itu makhluk apa guys? Nah, barusan kalian melihat 5 penemuan makhluk laut paling misterius yang membingungkan para ilmuwan menurut Mas Soabadi. Boleh dong kasih tahu kita, kira-kira kalau kalian nemuin hewan-hewan kayak gitu, kalian bakal ngapain guys? Langsung aja ya kasih tahu kita di kolom komen di bawah video ini. Nggak lupa juga, kita mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, serta like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya. We'll be right back.